Pasangan asli 37, pemain sinetron, Ikatan Cinta, pemain lama dan sekarang. 1. Glenka Cisara menikah dengan kekasihnya, Randy John, pada tanggal 20 November 2022. 2. Evan Sanders sukses dikenal pemeran sinetron Ikatan Cinta, dan dia tertutup soal asmaranya. 3. Surya Saputra telah menikah dengan penyanyi Cynthia Lamusu, personal grup vokal bernama B3. 4. Chika Waode sudah pernah membina rumah tangga, namun pernikahannya telah berakhir dengan perceraian. 5. Arya Saloka menjadi anak Sarinila di sinetron Ikatan Cinta, dan dia telah menikah dengan Putri Ane. 6. Iqbal Fauji telah menikahi dokter cantik Novia Giana Nurjana, dan mereka sudah dikaruniai seorang putri. 7. Aya Renita pernah menjalin hubungan asmara dengan sesama artis, namun telah berakhir putus. 8. Sarinila sudah menikah dengan sang pujaan hatinya, namun dia jarang mengumbar asmaranya. 9. Ivanka Suwandi sudah memiliki 2 putra tampan yang telah beranjak dewasa dari pernikahannya. 10. Mayang Yudhitia sudah pernah dalam menjalani kehidupan berumah tangga, namun telah berakhir cerai. 11. Rebecca Tamara sukses untuk berkarir sebagai pemain sinetron, dan dia tertutup soal asmaranya. 12. Dini Fitri telah menikah dengan Vanda Hartono, dan keduanya juga telah dikaruniai 2 orang anak. 13. Fatmasuri Dahlan sudah menikah dengan Afdal Yusman yang telah dikenal sebagai aktor kolosal. 14. Amar Joni telah menikahi artis Iris Bella, dan keduanya sukses sebagai pemeran sinetron. 15. Amanda Manopo sudah pernah menjalin pacaran dengan beberapa artis, namun harus berakhir putus. 16. Binyo Rombot sudah menikah dan telah sukses dikenal sebagai pemeran Rija lewat sinetron Ikatan Cinta. 17. Vicky Alman tertutup soal hubungan asmaranya dan karirnya melejit sebagai Roy di sinetron Ikatan Cinta. 18. Nadia Arina jarang terbuka soal hubungan asmaranya, dan dia sukses berkarir sebagai pekerja seni peran. 19. Deva Mahendra telah menikahi kekasihnya Mika Tambayong dengan memiliki perbedaan usia 4 tahun. 20. Natasha Dewanti telah menjalani biduk rumah tangga dengan sang pujaan hatinya, Diki Permana. 21. Oka Antara menikahi Rara Wiri Tanaya, dan mereka pernah terlibat dalam satu judul sinetron yang sama. 22. Raquel Katy Larkin kini menjalin hubungan asmara dengan sang pria tampan pujaan hatinya. 23. Ruben Elisama telah menikahi pujaan hatinya Senti Feligiana, yang ternyata aktris asal Singapura. 24. Alia Faija tertutup soal kehidupan asmaranya, dan dia dikenal sebagai Lola di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. 25. Naomi Saskia sudah berpacaran dengan sesama pekerja seni peran Indonesia bernama Dylan Carr. 26. Lara Sati Nugroho sangat tertutup soal kehidupan asmaranya, dan namanya cukup dikenal sebagai Ratu FTV. 27. Ferdi Ali telah menikahi Raden Silvi Setiani dan beberapa kali membagikan potret romantis mereka. 28. Kevin Hillers sangat tertutup soal kehidupan asmaranya, dan karirnya melejit di dunia akting. 29. Diego Avisa telah menikahi model bule cantik bernama Polina, dan mereka selalu tampil romantis.
30, Iren Librawati sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahannya dan dia sukses jadi pemeran sinetron. 31, hari ini sondah tertutup soal kehidupan asmaranya dan dia meraih runner-up ketiga di ajang Miss Indonesia 2018. 32, Carlo Mil telah menikahi Evelyn Andini pada tahun 2016 dan mereka diketahui menikah muda. 33, Rara Nawangsi menikah dengan pujaan hatinya, Hifni Muhammad Nasik, bukan dari kalangan artis. 34, Teuku Dino sudah resmi menikahi Saskia Yuliana dan beberapa kali membagikan potret mesra mereka. 35, Romi Sulastio sudah menjalani pernikahan yang harmonis dengan Winur Wulan Miranti sejak tahun 2002. 36, Randy John telah menikahi artis multi-talenta Glenka Cisara dan mereka sukses pasangan idola. 37, Ovi Sopianti menikah dengan Frankie Roring dan mereka sudah menjalani lebih dari 4 tahun menikah.